وعلى آله وأصحابه ومن تواله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي. أما بعد، تطوان يعني رحمة الله سكرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله تموجي لموجي الله سبحانه وتعالى lagi dan lagi kerana banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, daripada kecil sampai ke besar, daripada besar sampai ke tua, daripada siang sampai ke malam, malam sampai ke pagi pula, dan seluruhnya kita berharap, mengharapkan dan hidup di atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya tengok kadang-kadang orang ni suka, kadang-kadang saya tengok orang ni sedih. Jadi petang ni malam ni macam mixed feeling. Perasaan yang bercampur baur. Biasa teka. Agaknya gembira kerana kita dah habis Ramadan. InsyaAllah ada sehari lagi lah. Ya. Saya ingat itu sebenarnya yang membuatkan kita gembira. Dan mungkin rasa sedih sikit, rasa pilu sikit. Satu, mungkin tak boleh duduk kampung. Yang kedua, Masya Allah, nak kena jadi khatib pula tahun ni. Ada dua, tiga orang call saya, message kat saya. Nak buat macam mana ni? Saya nak jadi khatib ni. Kita bagilah video tu. Oh, video ni pun ni yang mana, bahagian mana yang kena baca, bahagian mana. Saya kata buang yang pantun saja, masuk pantun lain. Yang lain tu sama. Oh, macam itu ke, bro? Ya. Pantun tu. Pantun tu nak macam mana? Pantun lah. Yang bahagian sepohon kayu tu tinggal yang tu. Ambillah apa yang tuan ingat pantun. Apa ni pantun suruh papan tarik papan, ingat tak? Dia kata saya pun lama tak dengar budak-budak berpantun ni. Cuba carilah. Yang tu pun tak apa. Lepas tu ini pisang emas dia bawa belayar. Yang tu ingat dia. So pakai yang tu je. Yang khutbah pertama pakai yang apa tadi? Suruh papan tarik papan. Khutbah yang kedua pakai pisang emas bawa di belayar. Oh, dia kata okey. Good, bro. Boleh. So itu saja. Itu agaknya mixed feeling tu. Oh, lega lah. Dan kita pula malam ni ingat 20, dekat dapatlah 50 orang, rupanya 20 orang lagi sikit, lagi ramailah bakal-bakal khatib yang akan dilantik, akan dirasmikan besok, insyaAllah. Tuan-tuan sekalian, ialah patutlah kita gembira kerana kita alhamdulillah, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, telah dapat melaksanakan keferduan berpuasa alhamdulillah sampai hari ini dengan sehat segar bugar alhamdulillah. Kita menyat, sepatutnya kita adalah orang gembira. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat kepada perjalanan para saleh, para abid, mereka itu pada malam inilah mereka itu sedih. Sedih bukan apa? Kerana nak meninggalkan Ramadan. Kita ni suka kalau Ramadan ni cepat-cepat habis. Nak raya ni cepat supaya bahana puasa ni tak ada. Boleh. Itulah. Tapi para abid, para-para sahabat, para salafus salih, malam inilah mereka menangis. Mereka menangis. Kerana apa? Kerana mereka akan meninggalkan satu bulan yang penuh dengan keberkatan dan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sedih. Sehingga disebutkan mereka pada malam hari yang terakhir bulan Ramadan ini basah kain ridak mereka kerana menangis, mengenangkan. Dan mereka
sebelum keluar Ramadan, mereka punya mixed feeling di antara pengharapan Allah Ta'ala dan khaufun, disebutkan dalam kitab-kitab khauf waraja. Dua inilah yang mereka selalu berbolak-balik. Khauf iaitulah takut kalau-kalau Allah Ta'ala tidak menerima amal mereka dalam bulan Ramadan. Raja penuh dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala menerima dan menampung segala kekurangan-kekurangan yang ada dalam segala amal ibadat yang mereka lakukan dalam bulan Ramadan. Begitulah sepatutnya kita pada akhir-akhir bulan ni atau akhir Ramadan. Alhamdulillah kita telah melaksanakan bulan ataupun puasa sebulan-bulan Ramadan. Kita telah berusaha untuk menjadikan diri kita seorang yang penderma, pemurah. Dan alhamdulillah banyaklah tabung-tabung kita, alhamdulillah bendahari kita pun happy lah. Dan setiap lepas asar ada saja orang menderma sedekah untuk berbuka puasa, alhamdulillah. Begitu juga penuh kita kialamat dengan salat tarawih dan sebagainya sampai berebut-rebut sampai kena pusing balik dan sebagainya, alhamdulillah. Kita bersyukur Allah Ta'ala. Tapi adakah adakah tilawah kita akan berhenti dengan berhentinya Ramadan? Tentu tidak. Apakah salat yang sentiasa kita lakukan ini pada waktu malam dengan qiyam? Dalam bulan Ramadan ada tarawih lah. Akan terhenti dengan berlalunya Ramadan? Hendak-hendaknya tidak. Apakah sedekah yang kita buat pada bulan Ramadan ini akan terhenti selepas Ramadan? InsyaAllah tidak. Adakah Al-Quran yang kita telah habiskan satu juzuk pada bulan ini, kita akan teruskan tilawah atau pembacaannya di luar Ramadan? InsyaAllah tidak. Kalau tidak, kalau terhenti segala amal ibadat kita yang telah bina dalam masa sebulan ini, semua sedekah-sedekah kita, segala tilawah kita, segala kemurahan kita, segala cakna kita terhadap orang miskin berhenti setakat Ramadan, maka itulah yang disebut sebagai mereka ini adalah golongan yang disebut sebagai Ramadhaniyun. Tajuk kita pada malam ini, jadilah Rabbaniyun, jangan Ramadhaniyun. Apa Ramadhaniyun? Orang-orang yang hanya beramal bulan Ramadhan. Bukan Rabbaniyun, iaitu orang-orang yang sentiasa menyembah Allah di luar Ramadhan, Ramadhan tak Ramadhan, semuanya mereka ini lakukan dengan baik. Kadang-kadang kita kena betul sedikit alignment kita. Kadang-kadang ada alignment kita lari sikit. Lari. Lari sikit alignment dia. Macam mana? Bulan Ramadan kita buatlah tilawah. Luar Ramadan tak ada lah. Baca Quran tak ada lah. Bulan Ramadan bukan main lagi kita pemurah. Make sure that bila kita keluar rumah ada duit dalam poket untuk kita bersedekah. Tapi luar Ramadan kita tidak sama. Kita banyak solat, berebut-rebut datang masjid, datang surau. Tapi bila habis Ramadan, maka tidak lagi kita berebut-rebut untuk mencari rahmat, mencari apa? Macam pahala Allah Ta'ala dengan menghadiri masjid-masjid, halaqah-halaqah, masjid ilmu dan sebagainya. Inilah disebut sebagai kita Rasulullah SAW ajwadun nas. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas, Rasulullah ini ialah sepemurah-pemurah manusia. Wa ajwadun ma yakunu fi Ramadhan. Dan Rasulullah ini lebih pemurah pada bulan Ramadhan. Maknanya Rasulullah SAW ini seorang pemurah di luar Ramadhan. Sebelah bulan lagi Rasulullah pemurah. Dan Ramadhan ini lebih-lebih lagi lah pemurah bagi Rasulullah SAW, sebagaimana angin berhembus, ar-rihul mursalah, sebagaimana angin yang berhembus.
Subuh kena, semua dapat nyaman. Angin berhembus. Di luar Ramadan, Rasulullah SAW pemurah. Di dalam Ramadan, lebih lagi pemurah. Di luar Ramadan, Rasulullah SAW abid yang tekun. Beribadah kepada Allah SWT. Di dalam bulan Ramadan, lebih-lebih lagi Rasulullah SAW tekun dalam beribadah. Rasulullah SAW berqiyam lail. Di luar Ramadan, di dalam Ramadan, lebih-lebih lagi berqiyam lail. Dan begitulah seterusnya. Kita sepatutnya 11 bulan lagi pun seorang pemurah. Dalam bulan Ramadan ini, lebih pemurah. Kita dalam 11 bulan yang dulu pun kita baca Quran. Dalam bulan Ramadan kita lipat gandakan Quran kita. Itulah sebenarnya elemen yang kita membutuhkan. Kalau tidak, kita akan menjadi orang-orang yang rabbaniyun. Kata, seperti disebutkan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, Sheikh Yusuf Al-Qardawi. Bukan rabbaniyun, tapi kita sebenarnya ialah Ramadhaniyun. Bersungguh-sungguh begitu juga dalam bulan Ramadhan. Tapi luar Ramadhan kita. Dan di antara ciri-cirinya, ada tiga ciri yang disebutkan. Pertama, orang Ramadhaniyun ini bermusim. Musimnya. Musim orang buat baik, dia buat baik. Orang kempen pasal solat, dia bersolat. Orang ni. Tapi luar pada kempen, luar pada program, luar pada Ramadhan. Tidak ada. Nah, inilah ciri yang pertama. Ciri yang kedua ialah tidak ada kesan dalam dirinya sepanjang Ramadan itu ataupun sikit kesannya dalam selepas Ramadan. Selepas Ramadan. Dan yang ketiga dia kata orang yang hanya mencari pahala Allah Taala semata-mata. Bukan kerana keikhlasan, kesyukuran kepada Allah Ta'ala, tapi mencari pahala. Dengar banyak pahala, buatlah. Dengar kurang pahala, tak buat. Tapi sebenarnya semua itu ialah bentuk-bentuk yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita. Satu galakan saja sebenarnya kita ni menuntut redha Allah. Kita ibadatkan Allah Ta'ala kerana keikhlasan hati kita untuk menyembah Allah Ta'ala. Bukan semata-mata, walaupun tidak salah sebenarnya mengejar itu semua sebagai apa, targhib, sebagai motivasi, tapi sebenarnya adalah dalam jiwa kita kena mengejar Allah. Bukan kerana kebendaan, masih lagi kebendaan seperti yang disebutkan dalam tahap-tahap ibadat Allah Ta'ala. Ada orang macam saudaga, ada orang macam hamba. Yang paling tinggi saya lihat ialah syukur sebagaimana ya Rasulullah SAW. Maqam Rasulullah, dia bersyukur Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Rabi'atul Adawiyah, dalam syairnya, yang maksudnya lebih kurang, ya Allah, kalau aku menyembah kamu kerana nak masuk syurga, masukkanlah aku dalam neraka. Ya Allah, kalau aku menyembah bukan takut dalam neraka, kerana nak lari, nak takut dalam neraka, taruh aku dalam neraka. Begitulah. Ya, betapa keikhlasan dalam dirinya. Bukan kerana, tapi itu tahap tinggi sikit lah. Tahap tinggi sikit lah. Tapi nak ceritanya, janganlah kita bermusim dan sebagainya. Dan Rasulullah SAW melarang keras orang-orang yang hanya menyembah dalam bermusim ini. Banyak tempat yang kalau bawa, tak sempat lah saya nak bawa peristiwa-peristiwa. Tapi para sahabat pun memang faham, memang tahu dan mengamalkan apa yang Rasulullah SAW sebut. Satu kali, kadang-kadang sahabat pun kerana sayang pada baginda Rasulullah SAW ini, bila Rasulullah SAW meninggal, mereka ini mula menggelabah. Mula menggelabah seolah-olah, dah Rasulullah mati dan kita ni dah kan. Dah sempit, dah tak ada Rasulullah. Begitu sayang Allah, tak boleh menerima hakikat Rasulullah SAW mati. Wafat. Sehingga Umar sendiri pun, siapa kata Rasulullah meninggal, aku akan penggal leher dia. Rasulullah, Umar pun tidak dapat menerima keadaan Rasulullah SAW meninggal. Ada setengah sahabat dah mula rasa betul ke dia Rasulullah meninggal ke tak?
Ha, jadi sehinggalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala masuk berjumpa dengan mayat baginda yang mulia sallallahu, dan Rasulullah lalu ibu Abu Bakar pun mengesahkan bahawa Rasulullah telah wafat. Lalu Abu Bakar keluar, ya ayuhan nas, keluar kepada khalayak ramai ke masjid, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, sesungguhnya Rasulullah telah wafat, sesungguhnya Rasulullah telah wafat. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Sesiapa yang menyembah Allah Taala pada masa Rasulullah ada saja, Rasulullah dah mati, dah nikah, dah wafat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Dan sesiapa menyembah Allah, Allah tidak mati. Jadi maknanya kita menyembah Allah Ta'ala kerana bukan kerana apa-apa, bukan kerana musim, kerana ada orang tu, kerana sayang orang ni, kerana, tapi hanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kerana Allah ini sahajalah yang kita akan tidak bermusim, kita akan hanya mengejarkan pahala Allah Ta'ala tak kira siang dan malam, tak kira apa keadaan pun, kerana kita menyembah Allah Ta'ala. Fa inna Allah hayyun la yamut, Allah Ta'ala maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya. Aku qawli hadha wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.